sudah tadi? Dari aku untuk negeri? Ya, tepuk tangan. Saya Andi Undru Mario. Ya, sarjana saya S2. Tanggal lahir saya Sengkang, ya, Sulawesi Selatan. Jabatan saya di perusahaan ini, saya adalah komisaris utama PT Pupuk Supertani Indonesia. Ya, kemudian yang lain-lain, bapak-bapak sekalian, saya adalah penemu. Ya, ini selayang pandang dari kami, Pak. Ya, perusahaan PT Supertani ini adalah salah satu program yang selalu bersinergi dengan pemerintah di tahun 2009. Program beras 2 juta ton dan 1,5 juta ton jagung, kami adalah salah satu perusahaan yang ikut berpartisipasi. Kami sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Itu sudah 2 kali per 5 tahun, 2008 dan 2016. Dosis pemupukannya hanya 25 kilo untuk 1 hektar, yaitu hanya menggunakan 25 kilo Supertani. Ini salah satu kelebihan dari produk Supertani, dia mengandung insek di dalamnya. Makanya dilakukanlah penyemprotan pemeliharaan. Ya Pak ya, fungsinya dua, untuk memperpanjang masa durasi pupuk, kemudian yang kedua, ya itu untuk menghalau hama. Oke, diaduk secara merata. Ya Pak ya, 50 kilo untuk pemupukan pertama dicampur dengan 7 kilo Supertani, Pak. Ya. Kayak mau ngomong lu. Ayo cepat. Iya, jadi secara merata. Sedikit banget umurannya. Bapak masih tertarik untuk mencoba benar enggak ini? Oke, sudah rata. Nah, sekarang baik sebelum silakan duduk, Pak. Oke, sudah Pak ya. Bagaimana bapak-bapak sekalian, ya bisa melihat ini apa desa apa nih Pak? Baru tadi bagaimana kebetulan ada bapak kepala desa, bagaimana antusias masyarakat petani. Pada kesempatan sore hari ini, ya kami akan membagikan pupuk gratis untuk dicoba. Setelah itu nanti ada demplot untuk penggunaan petani. Ya Pak ya. Semoga bapak siapa Pak? Pak Wono, saya semoga dipakai berkah. Ya, yang sudah langsung jalan, langsung ke lapangan. Inilah aplikasi Pupuk Supertani di ladangnya Bapak Somino, Desa Margodadi, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Jadi beliau menggunakan Pupuk Supertani untuk mengaplikasikan sawah beliau. Jadi lihat aja aplikasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak yang menggunakan Pupuk Supertani. Ya, silakan. Umur tanaman ini baru sekitar 1 minggu. Pas 1 minggu. Jadi pas untuk dipupuk oleh Pupuk Supertani. Jadi menggunakan Supertani ini umur tanaman 1 minggu. Komando Supertani! Yes! Solusi untuk petani! Yes! Karya untuk negeri! Oke! Okay. Tepuk tangan! Ambarawa. Kabupaten apa? Pringsewu. Provinsi apa? Lampung. Begitu kita siap pakai Supertani. Oke. Supertani. Oke. Yes. Solusi untuk petani. Yes. Karya untuk negeri. Oke. Supertani. Yes.